Keretanya kenceng banget, guys. Wih, lihat teman-teman, di sini ada truk kontainer mogok. Waduh, truk kontainer langsung ditabrak oleh kereta es. Hai, hai, hai. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Kakak di channel Dunia Kereta. Wow, lihat di sini ada kereta Super Express. Wow, kereta subway, guys. Lihat, kereta subway-nya membawa 2 gerbong penumpang. Wah, banyak mobil-mobilan juga di sini. Wah, ini ada kereta salte, guys. Kemudian di belakangnya ada kereta Nia, dan di sini ada si ganteng kereta Thomas. Dia membawa 1 ekor gajah kecil di belakang. Wih, mantap. Kita jalankan yang mana ya? Ini aja dulu. Nah, kita pindah dulu teman-teman. Kita pindah jalurnya biar lebih enak, guys. Oke, Nia juga kita pindah. Jalurnya Nia kita pindah. Kemudian kereta salty langsung kita jalankan. Lihat, kereta salty langsung menanjak lewat rel layang, teman-teman. Wow, mantul. Dia mulai menikung. Hihi, mantul sekali, guys. Dia akan melewati kita di sini. Wow, langsung menanjak lagi. Di sini keretanya langsung meluncur. Wah, disusul dengan kereta salty yang tadi. Nah, keretanya tidak kalah keren juga, teman-teman, sama kereta salty. Nah, keretanya akan berbelok di sini, di tikungan ini. Wih, mantap, menanjak dan melewati turunan curam. Wow, mantul sekali, guys. Nah, tinggal si Thomas yang belum jalan, guys. Kita tunggu dulu kereta salty lewat, baru kita nyalakan kereta Thomas ya. Nah, kereta salty sudah lewat. Sekarang giliran kereta Thomas. Waduh, waduh, lihat teman-teman, ada gajahnya nyangkut di jembatan. Wah, kita ambil aja gajahnya. Kita taruh di kebun binatang aja. Ya, kasihan sekali teman-teman, gajahnya nggak jadi ikut jalan-jalan bareng si Thomas. Wah, next time aja ya, gajahnya jalan-jalan. Sekarang Thomas rolling sendirian dulu, teman-teman. Thomas rolling bersama Salty dan juga Nia. Waduh, Thomas macet dan didorong oleh kereta Nia. Kita tahan dulu kereta Nia di sini, guys. Nah, biarkan kereta Thomas agak jauh, baru kita nyalakan kereta Nia. Karena kereta Nia lebih cepat daripada kereta Thomas. Kalau nggak kita tahan, pasti akan tabrakan lagi, guys. Tuh, lihat, kereta Thomas sudah didorong oleh kereta Salty, teman-teman. Tuh kan, harus kita amankan dulu di sini. Pindah arah biar kereta Thomasnya jalan duluan dan kereta Salty menyusul dari belakang, guys. Sementara kereta Nia kita istirahatkan dulu aja. Tuh, lihat, kereta Thomas melewati depan stasiun dan di atas ada kereta Salty, teman-teman. Waduh. Wah, lihat teman-teman, di sana ada sapi raksasa. Besar sekali sapinya. Tingginya sama kayak rel layang. Nah, sekarang kita coba nyalakan kereta subway-nya. Kereta ekspresnya akan luncur. Wah, keren sekali, guys. Di sini kereta subway meluncur sendirian, teman-teman. Karena relnya hanya berdiri sendiri, jadi tidak ada temannya. Cuma di tengah banyak kereta dan gerbong kereta yang akan taruh di sini. Subway senang banget, teman-teman, karena modelnya sama seperti kereta asli. Wah, lihat, kereta Thomas dan kereta Subway ketemu di tadi tikungan. Oke, sekarang kereta Percy kita nyalakan. Percy menggantikan kereta Nia, guys. Wah, di sini ada kereta Daci sedang beristirahat.
lihat dari sini teman-teman. Wah, terlihat di sana. Kalau kita lihat dari sini lebih seru guys, karena ada terlihat semua kereta di sini. Ada 4 kereta sedang rolling. Jadi kelihatan ramai teman-teman. Wah, mantap. Nah, keretanya di sini mulai menanjak. Sedangkan kereta Thomas, waduh, tabrakan. Wah, kan bener. Lihat teman-teman. Gara-gara salah jalan akhirnya kereta Thomas dan kereta Mia tabrakan di sini. Waduh. Sekarang kereta Percy sudah menyusul kereta Mia. Disusul kereta Thomas yang sangat pelan. Wah, kereta Mia sudah melewati bawah rel layang. Terlihat dari jauh kereta Percy menuju ke sini dan di belakangnya ada kereta Thomas. Wah, pelan sekali teman-teman. Padahal kereta Thomas cuma membawa 1 gerbong kosong. Wah, kan udah disusul oleh kereta Nia lagi di sini. Aduh, pelan sekali si Thomas. Kita kasih jarak aja sama kereta Nia. Kita tahan keretanya dulu, baru kita jalankan. Nah, sekarang baru kita nyalakan kereta Nia. Waduh, di sini kereta Percy nyungsep. Kereta Percy nyungsep pas tikungan, teman-teman. Kereta Thomas juga macet di turunan. Lihat, dia nggak mau jalan, harus didorong dulu kereta Thomasnya. Kalau di sana kereta subway muncul dengan sangat nyantai teman-teman. Wah, ini ada truk kontainer, sepertinya dia mau menyeberang teman-teman. Harus hati-hati nih, kalau tidak bisa terjadi kecelakaan kereta dan truk. Anjlok lagi teman-teman. Kita lihat di sini kereta subway-nya. Wah, waduh, ada sapi teman-teman. Waduh, sapinya nyangkut di rel. Astaga, ya, aduh teman-teman, kasihan banget. Sapinya ditabrak oleh kereta subway. Untung kereta subway sempat nginjak rem, jadi sapinya tidak sampai terseret. Waduh, bahaya sekali teman-teman kalau bermain di rel kereta. Wah, di sini juga Nia dan Percy udah dorong-dorongan guys. Pokoknya kalau ada satu kereta anjlok dan di belakangnya ada kereta lain, pasti akan terjadi crash. Jadi kalau kita bermain di rel seperti ini, kita harus mengatur pergerakan relnya teman-teman. Kita jalankan kereta Nia sekarang. Kemudian kereta Percy akan menyusul di sini guys. Kita kasih jarak dulu. Nah, seperti ini. Kalau bermain dengan rel seperti ini harus kita perhatikan teman-teman, biar keretanya bisa melaju dengan lancar. Tuh lihat teman-teman, di sini pandanya dari tadi sedang duduk santai di sini melihat kereta api rolling. Ini lihat, ada truk kontainer sepertinya mau nyebrang guys. Bahaya nih. Nah, kereta subway terus melaju. Wah, bener kan teman-teman, lihat di sini truk kontainernya macet. Dan waduh, truk kontainer ditabrak oleh kereta subway teman-teman. Akhirnya kereta subway juga mati di sini mesinnya. Wah. Kita langsung evakuasi aja teman-teman. Kita matikan keretanya, kemudian truknya kita evakuasi di sini. Wah, bahaya ini. Nah teman-teman, hari ini cukup sekian. Besok kita lanjut lagi ya teman-teman. Sampai ketemu besok. Bye-bye.